Setelah Starvision resmi merilis teaser panjang film Hati Suhita, Kamis, 16 Februari lalu, keingintahuan netizen semakin memuncak. Film Hati Suhita adalah sinema Islami yang dialihmediakan dari novel berjudul sama, karya Hilma Anis. Film yang disutradarai oleh Archi Hakegri ini ditulis oleh Alim Sudio, dan dibintangi Nadia Arina, Omar Daniel, Anggika Bolsterly, juga Desi Ratnasari dan Slamet Raharjo. Mengisahkan tentang cinta, perjuangan, dan keteguhan hati para perempuan di tengah tradisi pondok pesantren, film ini menjadi oase bagi para penggemar sinema Islami dan disebut-sebut wajib ditonton setiap perempuan. Banyak netizen mempertanyakan, kapan film yang sudah dibicarakan sejak tahun lalu ini akan tayang di jajaran bioskop Indonesia. Tertarik menonton? Ikuti terus berita film dan serial terkini dalam Hot Pop News, hanya di channel YouTube, Nonton Apa.